Salam sukacita. Kali ini saya membaca dalam 1 Korintus 3 pada ayatnya yang ke-11. Demikian dikatakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita ingin membangun rumah, apapun rumah itu, batu atau dari papan, maka pertama-tama yang harus kuat adalah dasar atau fondasi. Dengan dasar atau fondasi yang kuat, kita bisa membangun rumah apa saja. Demikian dikatakan dalam pembacaan kita bersama. Dasar kehidupan orang percaya apa? Dasar kehidupan orang percaya adalah pada Yesus Kristus. Iman percaya pada Yesus Kristus. Kenapa? Karena pada ayatnya yang ke-23 juga dikatakan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Sebagai orang-orang percaya, kita adalah milik Kristus. Karena itu, dasar percaya kita adalah pada Kristus. Dengan demikian, situasi apapun yang kita akan hadapi, kesulitan, tantangan, ketakutan, bahkan sakit penyakit, kalau dasarnya ada pada Kristus, maka kita akan dimampukan, bahkan kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati.